Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam Azhara Muda Ramadan Talk Series, iaitu Tepen Cinta Nabi Siri yang kedua yang bertajuk Hijrah dan Badar Pembentukan Masyarakat Beragenda. Apa khabar semua sahabat-sahabat di Facebook Live dan sahabat-sahabat yang berada dalam Zoom Meeting? Semoga yang semua dalam keadaan yang sihat dan berada di bawah lindungan Allah SWT sepanjang bulan yang mulia ini, insyaAllah. Baik, sebelum kita memulakan majlis ini, ialah sekiranya kita membuka majlis kita dengan umul kita Al-Fatihah. Baik, sebelum kita meneruskan lagi topik kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rakan Strategik Ansara Taipei, iaitu Unit Jana Takwa MRSM Taipei, Amas Media, TNF Energy Sdn Bhd dan Outpost Taipei. Baiklah, bersama kita pada petang ini adalah Dr. Khair Razlan bin Osman, iaitu lecturer di Faculty of Engineering and Technology FET Multimedia University Melaka. Apa khabar Doktor? Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada petang ini. Baiklah Doktor, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan dan menjemput Dr. Khairazlan untuk menyampaikan perkongsian beliau pada petang ini, iaitu Hijrah dan Badar Pembentukan Masyarakat Beragenda. Dipersilakan Doktor. Terima kasih Bilal eh. Ya, saya. Moderator kita pada petang ini yang bersama saudara adik Bilal lah, adik Bilal. Yang dihormati lagi dikasih penganjur kita daripada Ansara Taiping, saudara Baim dan tim. Yang dihormati lagi dimuliakan Merobiah yang bersama dengan kita pada petang yang berbahagia ini, Cikgu Aisyah, Ustaz dan tim daripada unit Jana Takwa MRSM Taiping. Seterusnya hadirin-hadirat yang bersama dengan kita sama ada di Facebook Live ataupun bersama dengan kita dalam Zoom meeting ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa la uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawfiq wa hdina ila siratal mustaqim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa la uqdata min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya kita panjat marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT yang memberikan kita peluang hidayah taufiknya untuk kita sama-sama di dalam Zoom meeting ini ataupun menonton secara langsung daripada Facebook Live. Jadi tanpa taufik dan hidayah Allah Ta'ala, bahkan kita tidak akan ada kat sini lah dalam banyak-banyak manusia yang ada kat muka bumi ni. Allah pilih berapa orang dalam Zoom meeting ni. Kita tengok sikit. Kita ada lebih kurang 20 orang. So yang 20 orang ni mungkin barangkali dengan taufik dan hidayah Allah Ta'ala, mungkin kefahaman kita sekadar apa yang kita dengar, bahkan mungkin kalau kita dapat share-sharekan ilmu ni, kelibatan share kongsi-kongsikan bersama dengan asbab kita share kepada rekan-rekan yang lain, rekan-rekan tu lebih faham daripada kita dan melaksanakan tuntutan ataupun wasiat baginda Rasulullah SAW. Dan kita dapatlah kan imbuhan ataupun pahala daripada perkongsian kita. Jadi mudah-mudahan dapatlah kita bersama pada petang ini. Ini ada anak kecil ya. Baik. So hari ini kita akan membentangkan sedikit sambungan daripada siri satu. Sambungan daripada siri satu berkenaan perjuangan baginda Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah Nabi
wahyu daripada Allah SWT, dan mudah-mudahan kita menjadi lidah-lidah penyambung waris-waris yang akan menyambung tugas-tugas kenabian baginda Rasulullah SAW. Kalau tak nampak. Jadi hari ini kita bercerita tentang insan yang kita katakan kita cintai dan sebagainya. So adakah apakah bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW? Akhirnya petang ini kita membuktikan kecintaan kita dengan meneliti, menelusuri kembali sirah perjuangan baginda Rasulullah SAW. Tanda bukti cintanya kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan daripada perkongsian saya pada petang ini, dapatlah kita kutip barang satu dua pengajaran ibrah daripada kehidupan baginda Rasulullah SAW. Dan kemudiannya kita sama-sama mengamalkan mudah-mudahan. Baik, kita sudah pergi dalam siri satu Wahyu Ilahi. So kita akan recap balik, pergi ke belakang semula untuk melihat sejauh mana kita telah bertemu. Kita telah lihat sejarah Nabi sehingga ke Wahyu dan sedikit daripada tahun-tahun awal kenabian. Kemudiannya siri kedua hari ini, kalau baju putih itu ada wahyu, baju hitam ni menandakan sedikit tempoh yang genting, dan penyiksaan dan sebagainya, hijrah baginda Rasulullah SAW. Dan kalau kita sempat lah, kita akan sentuh sedikit tentang Badar, dan kita akan sambung dalam siri yang seterusnya, pembukaan Mekah daripada Badar ke Mekah, Islam rahmat sekalian alam. Jadi hari ini baju hitam menandakan kabungnya kita, untuk kita sedikit sebanyak meneliti kesengsaraan, perit jerih dan keringat yang dikeluarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Baik. Saya punya button ni. Okay. So, kita telah bercerita tentang latar belakang di mana baginda Rasulullah SAW diutuskan di Mekah, yang mana dikelilingi oleh kuasa-kuasa besar yang menggambarkan kepada kita satu situasi yang kemungkinan agak mustahil dalam kebanyakan fikiran kita hari ini. Kalau hari ini kita bercerita tentang akan bangkitnya satu kaum yang namanya bangsa Melayu di tanah Nusantara ini, akan mengemudi memimpin dunia pada satu hari nanti. Dan mungkin kita kena pelangkuk kepala kan. Kena apa? Kita panggil macam-macam lah kan. Penghinaan dan sebagainya. Kau ni bermimpi di siang hari dan sebagainya. Bahkan barangkali itu juga yang difikirkan oleh Abu Jahal and the gang. Dan bila mana tak terfikir di dalam kepala mereka bahawa satu hari nanti Islam akan memerintah dunia. Kerana di sana ada kekuatan besar kan, daripada tentera Rom, Kristian dan juga faksi Majusi yang memerintah dunia, yang bertembung ketika itu, berperang sesama mereka untuk merebut hasil mahsul dunia. Dan hari ini kalau kita kata bangsa Melayu akan memimpin Malaysia, menempatkan diri sebagai antara kuasa besar dunia, bahkan mungkin kita akan ketawa kecil. Kerana di sana ada US dan juga China yang bertempur, yang even sedang mengelilingi perairan Laut Cina Selatan, mengelilingi Malaysia ni dengan misi-misi mereka. Tetapi tiada yang mustahil bila kita go through ataupun kita lihat singkap balik sejarah baginda Rasulullah SAW ni, kita akan mendapati di sana ada formula. Dan hari ini kita cari-cari formula kan, sejauh mana kita boleh kan menguasai ataupun mengemudi dunia ini dengan cetakan kita sendiri. Okey. Maaf dia ada anak-anak kecil ingin disentih. So hopefully kita still lah. Okay. Kuasa besar dunia. Jadi saya bawakan siri-siri sirah ni untuk kita sama-sama, tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar, rasa yakin dengan wahyu Allah Ta'ala ni, supaya mana bila mana kita tunaikan satu-satu perintah baginda Rasulullah SAW ni, kita akan mendapati bahawa Islam akan tertegak dengan jayanya. Dan sebagaimana yang kita akan lihatlah sekejap lagi ya. Okay, kita juga telah bercerita tentang yang lepas kan, saya cuba membangkitkan semangat bahawa kalau kita lihat bagaimana baginda Rasulullah bercerita tentang dengan bangganya tentang kabilah ni. Tentang Bani Hashim, tentang bangsa Quraisy yang hebat ni. Dengan apa? Dengan sebab itu nanti dia akan meletakkan kembali Islam di tempat yang sepatutnya. Begitu juga dengan kita kalau kita menelusuri balik kisah bangsa kita, nenek moyang kita, bangsa Melayu yang sangat hebat, yang menguasai perairan Selat Melaka, yang mengawal perdagangan menjadi pintu masuk di bahagian timur ini. Dan kita dapati bahawa ciptaan-ciptaan atau penguasaan laut
dan sebagainya, ciptaan teknologi. Bangsa Melayu nenek moyang kita sudah sampai ke satu tahap yang tak terjangkau oleh manusia. Dan sejarah itu mungkin sedang dilenyapkan. Dan hari ini kita kena sedarkan generasi yang seterusnya bahawasanya dan bangsa Melayu di tanah Melayu ini, Nusantara ini, telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Dan kalau kita ambil balik dan kita bangkitkan dalam jiwa anak-anak muda, nescaya Islam akan tertegak dengan baiknya di tanah Nusantara ini, insyaAllah. Juga kita sudah bercerita sedikit tentang keliaran Nabi dan sebagainya sehingga kepada wahyu turun. Dan bila wahyu turun tu mungkin ada mesej lah daripada 1 Ramadan hingga hari ni 8 Ramadan. Mudah-mudahan kita sudah pun meneliti tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran hingga mungkin juzuk ke-8 paling tidak. Saya teringat lah tilawah tu satu hal, tadarus satu hal yang lain mungkin amat penting sebagaimana kita meneliti sirah baginda Rasulullah SAW ni. Juga mungkin kita boleh semak balik kan. Sekarang ni Quran pun dah ada tafsir, dah sampai ada tafsir prakata dan sebagainya. Mungkin kita boleh lihat balik, teliti balik maksud-maksud. Jadi mungkin di Amazon Typing mungkin hari ni tak ada PKP. Jadi bila balik tu mungkin boleh badar, boleh usahakan dan tafsir dan sebagainya. Kalau saya lihat balik titik perubahan diri saya untuk mengaji ataupun belajar dengan Islam dengan lebih serius, ketika mana itu semua pencatatan Allah Ta'ala. Jadi saya buka sikit, mungkin kalau ada masa PKP tamat, inginlah saya bercerita dengan adik-adik yang masih typing tu, insyaAllah. Cuma kalau saya lihat kembali kisah perubahan, nak kata jahat, tak adalah jahat sangat kan. Di typing ni zaman saya, kita kata tak adalah nakal sangat. Tapi saya pemain bola yang masih typing. Jadi kita boleh bayangkan lah budak-budak bola ni dengan perangai dia begitu. Dan kemudian dia di MMU juga, kita kata pengurusi kelab bola lah. Jadi itu background. Cuma bila saya pergi ke Southampton untuk pelajaran sarjana, master, saya mengalami satu tempoh yang sukar. Dan setiap hujung minggu tu kami ada kelas Al-Quran. Jadi ketika itulah pertama kali barangkali saya melihat maksud-maksud ayat suci Al-Quran. Bukan kita tak baca Quran, baca. Tilawah wakil sekolah dulu kan, menegak taranum dan sebagainya. Tapi tidak pernah meneliti pesanan-pesanan Allah SWT. Jadi mudah-mudahan dalam siri pertama tu kita telah dapatlah mesej untuk kita memahami kembali, meneliti kembali wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada baginda Rasulullah SAW. Okay, so kita dah go through dan saya tamatkan dengan sedikit persoalan untuk kita sama-sama teliti. Sejauh mana kita telah menghayati dua kalimah syahadah ni, tuntutan dua kalimah syahadah. Kalau kita kata solat, puasa, zakat dan haji, dia ada kita kata perlakuan, tuntutan yang kita kena buat dan dia ada tempoh masa. Bahkan dua kalimah syahadah inilah yang dipegang oleh para sahabat, menunaikan hak tanggungjawab mereka untuk berdakwah, menyebarluaskan Islam. Dan dia hanya tamat waktunya, tempoh waktunya ketika kita dipanggil oleh Allah SWT. Jadi ini satu tugas yang besar, bukan sekadar melafazkan syahadah dalam solat-solat fardu dan solat-solat sunat kita. Jadi bila kita faham tu, kita melihat bagaimana daripada kefahaman para sahabat tentang tuntutan syahadah ini, kan, dia merupakan satu kita panggil revolusi lah kepada tamadun manusia. Sebab kefahaman kita kepada syahadah ini mewajibkan kita untuk menunaikan segala perintah pencipta kita. Dan itulah yang dirasakan ataupun difahami dan dilakukan oleh para sahabat. Ini satu benda yang spesial yang mungkin sedikit demi sedikit telah hilang daripada diri kita kalau tidak keberatan tuduhan begitulah. Kan? Dan kita melihat kemudiannya, bagaimana para sahabat termasuk baginda Rasulullah SAW menerima pelbagai pujian dan dugaan daripada segi lembutnya, bermula dengan lembut mana kata rundingan dan tawaran daripada pemimpin-pemimpin Quraisy, Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Umayl, berjumpa dengan Abu Talib, bertolak ansur, cuba berbincang, cuba menawarkan wang, kekayaan, gadis dan sebagainya. Ya Muhammad, kau nak apa? Kami bagi. Kau nak jadi pemimpin? Kami bagi. Nak isteri cantik? Kami bagi wanita. Nah, jawatan semua kami bagi.
Tetapi mana kata tuntutan wahyu ini adalah lebih besar daripada itu semua. Matlamat-matlamat keduniaan ini bukan satu benda yang menjadi menjadi motivasi baginda SAW dan para sahabat berdakwah. Jadi ditolak. Kemudiannya, cara lembut tak dapat. Apa yang dilakukan? Berlakulah konfrontasi awal. Yang kita lihat daripada tahun ketiga selepas baginda SAW diperintahkan turunnya surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 214. Wanzil Asy-Syu'ara al-Aqrabin. Baginda SAW, kalau kita lihat surah Asy-Syu'ara tu ada dibaca nanti sampai ke surah 26, baca dari awal. Baca daripada awal tu Allah SWT menceritakan tentang kisah Nabi-Nabi. Nabi Musa, cabarannya, dan kemudiannya Nabi Musa menang. Cerita tentang Nabi Saleh, cabaran kaumnya dan kemudiannya menang. Nabi Nuh, cabarannya kemudian menang. Sampai ayat 214, mana kata 213 ayat terdahulu, bercerita tentang misi-misi Nabi yang terdahulu dan kemudiannya menang. Sebab apa? Bila turun ayat 214, satu keyakinan sudah timbul dalam diri baginda Rasulullah SAW, kan aku hanyalah penyambung warisan kenabian. Sukar ke tak sukar, bila aku cakap mesej Islam ni pada kaum, mesti akan ditentang. Itulah sunnatullah kenabian. Satu benda yang akan berlaku. Kan? Jadi, baginda dah bersedia. Mentally prepared. Jadi bila dia cakap, dia kumpulkan, ditentang dan sebagainya. Bahkan bila dia berkumpul di Bukit Safa, kalau aku katakan mana kata ada tentera di belakang Bukit Safa ni akan menyerang, kau percaya tak percaya? Semua percaya. Dan kafir Quraisy percaya. Tapi bila bercerita tentang mesej akidah, tak percaya berlaku. Jadi ini satu benda yang kita kena faham. Bila kita faham sunatullah kenabian, bahkan di sana, bila kita cuba menyampaikan kebaikan, menyeru manusia ke arah kebaikan, akan berlaku penentangan. Dan bahkan baginda SAW macam-macam kan. Dituduh apa? Antaranya, pemimpin-pemimpin Quraisy berbincang, ini macam mana ni kan? Rasulullah ni dah makin gencar dakwah dia. Jadi macam mana dia berbincang-bincang punya bincang. Kan? Ada yang mengatakan ni, Al-Walid Ibn Al-Mughirah ni satu orang pemimpin yang hebat. Dia punya tulisan dia lah, kata-kata dia hebat. Jadi dia bincang, Al-Walid macam mana kan? Dia kata kejahan, dia duduk dalam bilik dia. Aku ni nak cakap apa kat Muhammad, nak bagi label apa? Label gila, label tukang tilik, label penyair, label penyihir dan sebagainya. Dan benda ni didedahkan, tak ada orang tahu kisah Al-Walid ni kecuali Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menurunkan satu surah dan menceritakan tentang Al-Walid Ibn Al-Mughirah dan mana kata konsol kan berkata kepada baginda SAW, Allah tenangkan baginda dan Allah balas balik label-label tu dengan satu surah yang menceritakan tentang Al-Walid Ibn Al-Mughirah dan surah ke-34. Surah apa tu? Balik semak. Jadi dia pun tercengang-cengang lah kan. Mana kata Allah ceritakan daripada perihal keluarga dia, tentang kekayaan dia yang Allah bagi dan sebagainya. Sebiji macam dia. Jadi adik-adik bayangkan kalau adik-adik buat nakal kat rumah kan. Tak buat kerja, ustaz bagi, cikgu Aisyah bagi. Tiba-tiba keluar dalam Quran cerita tentang adik dalam bilik tu buat apa. Rasa-rasa macam mana. So ini tu, mana kata wahyu tu begitu mendidik para sahabat, dia rasa murakabah yang amat dekat, karib dengan Allah Ta'ala. Kemudiannya diceritakan, mana kata banyak cerita, Rasulullah sendiri menerima tentangan dan dia pemimpin kafir Quraisy sentiasa memikirkan apa benda nak buat supaya orang tak percaya. Tak percaya kata-kata baginda Rasulullah SAW. Sebab dia tahu bila musim haji ni orang luar akan datang ke Mekah. Orang-orang daripada Yaman, daripada Syam dan sebagainya akan datang. Dan ada di sana seorang orang bangsawan Arab ni, Nadir Al-Kharis, yang cuba lawan Quran. Dia pergi ke Parsi, mengutip cerita-cerita daripada Parsi. Dan kemudian dia ceritakan kepada kaum kafir Quraisy dan dia kata, ni cerita aku lagi hebat daripada cerita Muhammad. Dan dia cuba mempengaruhi orang daripada dengar kata-kata baginda SAW. Dan dalam musim haji, Abu Lahab punya part pula kan. Dekat pintu imigresi Mekah tu sudah memburuk-burukkan baginda Rasulullah SAW. Ni pakcik dia sendiri. Cerita kan, kau akan jumpa ni Muhammad ni akan cerita dengan kau, jangan dengar kan. Ni semua penipu, pemecah belah kaum dan sebagainya. Dan bahkan baginda SAW hanya bercerita tentang mesej-mesej ke kanan. Jadi semua usaha-usaha untuk menggagalkan dakwah Rasulullah ni tidak menggentarkan, bahkan Rasulullah semakin maju dalam dakwah ni. Dan berlakulah pula penyiksaan kepada para sahabat. Kan?
para sahabat dan banyaklah cerita kisah-kisah penentangan para sahabat ni. So kita ada hanya masa sedikit je lagi. Jadi kita mungkin ada nasyid-nasyid yang cerita tentang Sumayyah, Yasir, Khabak Al-Aran yang diletakkan besi di belakang badannya, Bilal yang ditarik di padang pasir dan sebagainya. So banyak cerita, banyak cerita tentang penyiksaan. Okay, so apa pengajaran yang kita boleh dapat? Bagi Sunan tidak berganjak, tidak terkesima dengan tawaran keduniaan. Dan beliau sendiri menekuni, memerah peluh dan keringat untuk menyampaikan dakwah Allah SWT ini. Tak ada jalan pintas, adik-adik, tuan-tuan, sidang hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tak ada jalan pintas. Kalau Rasulullah nak, okay, baik aku ambil daripada political ni. Ambil tadi jawatan yang ditawarkan oleh Al-Walid. Kemudian dah jadi pemimpin, dakwah lah. Adakah begitu? Tidak. Jadi ni formulanya, formula yang kita nak nak fahami supaya adik-adik yang mungkin frustrated dengan keadaan dunia hari ini atau keadaan negara hari ini faham formula apa yang Rasulullah guna. Dia tidak berkompromi dengan segala macam yang bertentangan dengan akidah. Jadi asas akidah ni adalah satu asas yang penting. Akidah imaniyah ni yang diserap kalau kita baca juzuk amal, dia punya tempo dia, dia punya melodi dia, mengajak kita untuk melihat balik, tengok alam, tengok bintang, tengok langit, tengok kejadian Allah Ta'ala, betapa besarnya Allah Ta'ala, supaya kita rasa di sana ada kuasa yang mengawal kita. Daripada situ, kuasa-kuasa manusia tak ada apa. Tak ada apa. Jadi ini satu benda yang sangat besar lah. Dan bila mana kita Islam berkembang, dia akan berlaku di sana apa kita panggil pertembungan dengan mujtama' jahiliyah, maksudnya masyarakat jahiliyah. Orang yang tak suka Islam, sama ada Islam celup ataupun orang yang bukan Islam yang tidak suka akan mesej Islam, yang akan menentang. Akan berlakunya ujian-ujian, fitnah wal azab. Dan akan berlakunya fitnah-fitnah dan juga ujian. Dan semua ini adalah sunnatullah kerana Allah ingin memilih hamba-hambanya kan, daripada ramai-ramai para sahabat generasi awal yang memeluk Islam setelah diseksanya, ada yang murtad kembali. Dan ada yang bertahan seperti Bilal dan sebagainya. Dan berlaku di sana yang kuning ni intikab penapisan. Penapisan daripada Allah Ta'ala. Supaya mereka yang kekal dengan akidah ini, yang dinukilkan sebagai satu golongan yang unik. As-sabiqun al-awwalun minal mujahirin. Dalam surah At-Taubah, cerita tentang as-sabiqun al-awwalun. Generasi yang pertama ni. Sabiq. Daripada kalangan muhajirin. Nanti kita akan tengok pula ansar. Ciri-ciri mereka, ciri mereka yang berkorban, yang sanggup mewakafkan diri untuk Allah SWT. Ini satu ciri yang hebat lah. Dan kalau kita hari ini, kita bayangkan kita kat mana kan, tahap kita. Jadi dakwah secara rahsia dan juga secara jahar ini, secara rahsia, sir dan jahar, secara terang-terangan, akhirnya mewujudkan satu kelompok masyarakat Islam yang kita dalam arahnya At-Tajammu' Al-Hariqi Al-Udwi. Kalau kita boleh simpulkan, mereka yang mempunyai intimat keterikatan, belongingness dan ukhuwah iman yang sangat solid, yang mana bila Rasulullah cakap apa dia akan buat. Sebab itu kita lihat nanti bila dalam perang kemudian dengan Rom dan Parsi, perang Tabuk, tentera Rom, Caesar Rom hantar orang tengok, kau cuba tengok siapa ni jeneral perang Islam. Bila dia lihat begitu sifat ataupun ketaatan para sahabat kepada baginda SAW, dia kata tak boleh, kita tak boleh menang. Dia mencadangkan kepada parlimennya untuk berundur. Tapi parlimen kata tak akan berundur tanpa lawan. Dan akhirnya mereka kalah. Jadi ini, dan kita dapati bila nanti perintah hijrah, boleh saja dalam hijrah nanti, kita lihat. Okay. So kita recap balik. Dakwah secara terangan, penyiksaan para sahabat tahun kelima. Dan kemudian berlaku di sana hijrah, tengah-tengah tak ada hijrah dan sebagainya. Dan Rasulullah sendiri diseksa untuk mengingatkan kepada kita sidang hadirin bahawa tujuan hidup kita ni bukan saja bersenang-senang untuk dapat rumah yang besar, kereta yang lawa, isteri yang cantik dan sebagainya. Of course, semua orang mungkin inginkan, tapi kita menuju kepada satu dunia yang kekal abadi dan kita kena mengusahakannya. Dia tak berlaku secara magic. Dia tak berlaku secara magic. Rasulullah berdarah-darah dan terpaksa travel daripada Mekah ke Madinah. Kalau adik-adik boleh jalan, cuba jalan. Nanti kita akan lihat dia jalan ke Taif dan sebagainya. So, peringatan untuk kita, amhasib itu makna tadkhulul jannah. Kan? Sidang hadirin, adakah kamu menyangka? Adakah kalian menyangka bahawa kalian akan masuk syurga? Dan padahal belum lagi nyata kepada Allah, orang yang berjihad dan berjuang dengan musuh-musuh di antara kamu. Dan para sahabat telah membuktikan, telah bersyahadah, telah disaksikan oleh kita sendiri
betapa rasanya pengorbanan mereka dirasai oleh kita hari ini. Tetapi adakah generasi yang kemudian nanti akan merasai pengorbanan kita? Ha, ini kita kena tanya-tanyakan. Ha, kita kena tanya-tanyakan. Kan? Banyak lagi ya, ayat-ayat Allah Ta'ala. Ha, ini kedudukan rumah Al-Arkam. Bagaimana Allah memilih rumah Al-Arkam. Padahal dia dekat je dengan Mekah. Kalau kita mungkin nak berahsia, duduk jauh-jauh lah kan. Ha, tapi dia dekat ya, di dalam laluan Safa dan Marwah. Ha, jadi bila orang pergi ke rumah Al-Arkam, orang tak perasan. Orang ingat nak pergi Mekah. Tapi tiba-tiba hilang ke rumah Al-Arkam. So, ini semua kebijaksanaan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, baik. So ni beberapa penentangan kan, penentangan dan kemudian turun surah Al-Kahfi ya. Orang nak test ya, sama ada Rasul ni keputusan yang betul atau tidak. Dan kemudiannya di sana selepas tahun ke-7 kita tahu selepas diseksa dan sebagainya tak goyah keimanan para sahabat, berlakunya tempoh boikot. Ha, ni Rasul pun kena ya, kena baling batu, kena baling tai, kena dilodah, kan, duri, dipijak lehernya ketika bersolat dan sebagainya. Dan orang-orang ni semua kemudian akan terbunuh dalam perang selepas hijrah nanti ya, selepas Badar dan sebagainya. Dan kemudian tahun ke-7 hingga ke-10 kan, kita maklum tahun boikot, kan, tahun boikot 3 tahun adik-adik pernah boikot. Hari ni kita puasa pukul 5.56 sampai 7.13 tu pun dah sebab nak pengsan kan. Ini 3 tahun kena boikot kan, kecuali bulan-bulan haram yang tidak dibenarkan berperang dan musim haji ya, dapatlah dia orang keluar sikit kan. Tapi itu pun dikawal oleh Kafir Quraisy. Dan berlaku di sana meninggalnya Abu Talib dan juga wafatnya isteri kesayangan baginda Rasulullah SAW, Khadijah. And, dan kemudiannya ada berlaku di sana Isra Miraj dan disebabkan boikot tadi, baginda SAW hanya boleh berdakwah ketika musim haji. Sebab musim haji ni Kafir Quraisy tak boleh nak tekan sangat. Sebab orang akan lihat nanti, kata kan kaum bangsawan tetapi kan anak saudara sendiri kena bully kan. Jadi dia orang pun slow sikitlah penentangan kepada baginda SAW. So apa yang baginda SAW buat adalah bertemu dengan kabilah-kabilah lah, bertemu dengan kabilah-kabilah yang datang haji ya. Dan sebelum sampai itu juga adalah berlaku cerita di Taif kan, satu cerita sedih di Taif yang mana kalau kita lihat sedih lagi sebab bila Aisyah tanya kan ketika balik daripada Uhud berdarah dan sebagainya, Rasulullah kata adakah ni peristiwa yang sedih kan. Jadi kata sedih sebagaimana Taif, dan Taif pun sedih juga. Jadi kalau adik-adik pernah pergi Taif tu jauh kan. Taif tu jauh. Dan dia berbukit-bukit kan, berbukit-bukit. Perjalanan 100 km. Kan. Yang suka maraton dan sebagainya 100 km dapat medal lah. Rasulullah 100 km kena baling batu. Dan dia berbukit-bukau. Ini kalau boleh bayangkan, tak boleh nak dibayangkan, pengorbanan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat besar. Sangat besar. Ini adalah sedikit gambar saya ketika sebulan di Mekah untuk belajar Arab. Ketika tahun ke-5 PhD saya di Oxford. Sempatlah pergi mencari ketenangan. Sebab tesis tak bergerak-gerak, jadi kita nak cari ketenangan di Mekah. Dan ini tepat dibaling batu oleh kaum Taif. Sakif. Kaum Sakif ini dia bermusuhan dengan kaum Quraisy. Jadi perebutan kuasa lagi tu kan, dibaling. Rasul pun lagi kalau kita perasan dalam cerita bertemu dengan Adas kan, yang memberikannya makanan sedikit di kebun anggur tu di sini ni, di tempat. Okay, kita lihat bagaimana jiwa baginda SAW. Kita tak sampai lagi hijrah, tajuk hijrah tak sampai lagi ni. Punya banyak cerita baginda SAW ni. Bagaimana jiwa besar ketika Taif tu dibaling dan sebagainya, malaikat datang nak terbalikkan bukit kepada penduduk Taif. Rasul kata tak, tak yang kemungkinan nanti cucu cicit akan memeluk Islam. Ganjaran so kita tak pergi terus mulai sebab kita nak masuk ke nak tamatkan Mekah. Okay, 3 tahun sibuk sikit kan, kalau boleh kita sampai ke hijrah. Sampai pukul berapa Bilal? Lagi berapa minit? Sikit lagi. Dalam 5 minit lagi insyaAllah boleh ikut. Macam mana? Dalam 5 minit lagi insyaAllah boleh ikut. Okay, 5 minit. InsyaAllah. Sebab dia okay, kejam lah kita ni, zalim kita kan. Belajar sirah Rasulullah cepat-cepat. Apalah kita ambil snapshot supaya adik-adik boleh tangkap sebesar sikit. Jadi dalam musim haji Rasulullah pergi ke kabilah-kabilah, lebih kurang 80 lebih kabilah. Orang datang musim haji pergi masuk cerita tentang Islam. Abu Lahab duduk belakang kan, cerita budak ni cakap penipu. Ini semua pemecah belah kaum. Dia reset balik.
sehingga berlaku ketentuan Allah SWT dalam perjalanan malam tu nak balik. Dia terserempak dengan sekumpulan daripada Yasrib, daripada Madinah, kaum Khazraj pada Julai 620 Masih, tahun 11 kenabian. Dan dia pun tanya bersama dengan dia Abu Bakar. Abu Bakar ni kehebatan dia adalah mengingati susu galur keturunan. Jadi dia pakar silsilah. Silsilah kaum, kabilah. Jadi kata ni daripada Hazrat dan sebagainya. Dan of course kita faham di Madinah, kita pernah cerita sebelumnya Yahudi duduk di Madinah untuk menerima kedatangan Nabi terakhir. Jadi bila dia cerita-cerita mereka ni setuju. Shortcut setuju kan. Kemudiannya tahun kedepannya datang lagi untuk memeterai Bayatul Aqabah pertama, Bayatul Aqabah kedua. Mus'ab Umayyah, seorang anak kaya, dihantar untuk menjadi nakib. Dan hasil dakwah Mus'ab ni, setiap pintu di Madinah diceritakan tentang Islam. Dan datang Bayatul Aqabah kedua, 72 lelaki dan 2 perempuan. Okay, apa yang saya nak cerita kat sini? Okay. Nak tamatkan. Ini dakwah-dakwah kepada kabilah lain. Kabilah yang datang. Banyak ni kabilah-kabilah di sekeliling semenanjung tanah Arab. Ini nama-nama dia, nama orang tu, As'ad, Auf, Rafiq, Ubah, Ubah dan Jabir. Okay, apa yang saya nak tamatkan hari ni? Baik. Okay, tengok gambar ni. Mungkin ada kaitan dengan kita di Malaysia ataupun di mana-mana negara. Ketika sebelum baginda SAW berhijrah selepas Baiatul Aqabah kedua, berlaku di sana satu pertempuran namanya Perang Bu'az. Okay, Perang Bu'az. Adik-adik ingat ya, tak tahu ada diceritakan dalam teks sejarah atau tidak. Ini semua campur tangan Allah SWT dalam memberikan kita satu pengajaran. Jadi Aus dan Khazraj ni sendiri bergaduh, perang saudara. Dan bergaduh dia bukan macam orang-orang Melayu di tanah Melayu ni bergaduh. Bergaduh mulut gitu, bergaduh Facebook, bergaduh poster. Dan media sosial dan sebagainya. Aus dan Hazrani bergaduh darah. Cuma di belakang Aus dan Hazrani, adik-adik tengok yang plus belakang tu, dia ada tiga bani Yahudi yang besar. Tersohor, bani Khorezah, Nadir dan Koinipot. Aus mendapat sokongan daripada Khorezah dan Nadir, Hazrani mendapat bani Koinipot. Mereka ni menguasai ekonomi. So mana-mana yang berlaku di tanah Islam hari ni, tengoklah di Syria ke di Iraq ke di mana-mana, di Malaysia atas sekalipun, inilah dia metode. Yang diturunkan oleh syaitan. Syaitan kan, dia dah hidup lama. Sinadirin. Jadi dia tahu formulanya. Jadi dia kucar-kacirkan kan. Kucar-kacirkan Aus dan Hazrani bertembung. Di belakang dia relax kan. Dia buat dia punya agenda sendiri. Jadi ketika Perang Bu'az sebelum baginda SAW berhijrah, Allah SWT mentakdirkan berlaku di sana Perang Bu'az yang mematikan. Kan? Istilah saya mematikan pemimpin-pemimpin utama. Aus dan Hazrani tinggal dia golongan-golongan muda. Itu yang dijumpa enam orang tu. Enam orang tu sedang berbincang kan, bagaimana kita nak perbaiki Madinah ni. Asyik gaduh je, boring lah. Sepatutnya negara kita ni sekian-sekian lah. Macam hari ni kan, yang berlaku di media sosial di Malaysia hari ni. Mungkin begitu. Orang muda dah rasa penat dengan keadaan persekitaran yang berlaku dan sebagainya. Cuma apa tindakan seterusnya. Itu yang bila kita belajar tentang sejarah adik-adik, kita harus menanggungi bahawa di sana ada formula yang telah diturunkan, ditunjukkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan melihat nanti bagaimana bila baginda SAW berhijrah, kan, dah ada dah tempatnya. Kecuali seorang yang tidak dimatikan, iaitu Abdullah Ubay Ibn Salul, untuk mengajarkan kita kepada kita tentang munafik. Ini pemimpin munafik. Dia patutnya ditabalkan menjadi pemimpin Madinah. Tetapi dengan kedatangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, membuka pintu untuk Islam dinobatkan. Jadi in a way Allah telah mempersiapsediakan Madinah untuk Islam. Apa pun, kalau kita lihat balik, okay, kita tamatkan Mekah ni. Apa yang nak kita tabarkan dengan tajuk tu tadi. Okay, kita melihat bagaimana baginda SAW mengalami mena dan tribulasi. Dan di sana terbentuknya satu kelompok masyarakat Mekah. Dalam 13 tahun baginda SAW berdakwah di Mekah, hanya mungkin barangkali yang dikabarkan berhijrah 80 hingga 100 orang. So adik-adik bayangkan, ini tugas Rasulullah, 13 tahun punya kerja dakwah, 24 jam, 7 hari seminggu, tapi hanya 80 hingga 100 orang yang menerima dakwah. Jadi kita bayangkanlah kita hari ini usaha macam mana, bagaimana orang nak faham Islam daripada mulut kita.
daripada pelakuan itu. Dan kemudian Allah mempersiapkan Madinah tu untuk satu konsep negara, supaya di sana ada model, model pelaksanaan Islam yang tuntas, yang mana orang boleh lihat, orang boleh lihat. Dan kita akan lihat nanti bagaimana di material Piagam Madinah, Piagam Madinah yang mengikat Bani Yahudi yang duk kucak-kacirkan Aus dan Khazraj ni, diikat oleh Piagam Madinah. Dan kita akan lihat nanti dalam episod seterusnya menuju ke Badar, bagaimana mereka ini kemudiannya dihalau, dibunuh oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, dalam perang Khandaq dan sebagainya, kerana pencabulan ke atas Piagam Madinah. Jadi diikat dengan beberapa benda bila Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Of course, satu perjalanan yang panjang, dan kita akan lihat Rasulullah still, manusia biasa, Allah nak kabarkan kita daripada hijrah, peristiwa hijrah. Dan kalau kita boleh lihat perjalanan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berliku, kena turun ke bawah, baru naik ke atas kan. Kalau kita boleh lihat, kena turun ke bawah, turun dulu, lepas tu naik balik ke Madinah. Jadi mengambil aspek-aspek manusia supaya kita tidak kita tidak katakan kehidupan kita ni takde semata-mata kan. Mana kata tak apalah aku dah usaha begini-begini, Allah tak nak bagi, tak nak bagi lah. Takde kan. Jadi Allah tunjukkan daripada kisah hijrah ni bahawa sebenarnya kita kena ambil asbab-asbab kejayaan. Berhati-hati kan, bagaimana bersuara berhati-hati kan. Ketika berhijrah, turun ke bawah dulu dan kemudiannya mengupah orang untuk memadamkan kesan tinggalan dan sebagainya. Menukarkan ahli di tempat tidurnya dan sebagainya, kerana ada di sana satu misi yang penting untuk mendirikan satu negara. Dan negara yang ada ciri-ciri tertentu. So kita akan bandingkan nanti macam mana Malaysia ni, negara ni macam mana. Dan kita ada perlembagaan kita sendiri, adakah sama dengan Piagam Madinah dan sebagainya. Adakah tindakan kita kepada penjabulan perlembagaan dan sebagainya menggambarkan kita satu negara yang merdeka untuk membuat keputusan sendiri, atau kita dikawal oleh tangan-tangan yang tertentu. Jadi senang ceritanya, untuk menambahkan cerita saya, hijrah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diseksa dan sebagainya ni adalah wahyu daripada Allah SWT, kerana di sana ada satu tugas penting untuk memegang satu negara daulah daripada binaan individu yang diseksa dan sebagainya, yang mempunyai akidah yang kukuh tadi, akidah iman yang kukuh tadi. Kemudiannya Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan muhajirin dan ansar, Aus dan Khazraj, okay, menjadi golongan ansar. So ni dua metod yang penting. Satu akidah imannya, dan kita kena check setiap fard muslim, setiap individu muslim yang mengaku beriman mempunyai iman yang kukuh. Kemudiannya ada di sana ukhuwah Islamiyah, dan dipersaudarakan orang yang Islam ni dengan ikatan akidah. Jadi ini dua benda yang mungkin kehilangan kan. Kalau kita lihat hari ini, bangsa Islam ni bergaduh sama sendiri kan, akidahnya belum tentu lagi lah kan. Daripada segi praktis amal Islam ini mungkin masih compang-camping, ukhuwah pula kan, bergaduh sama sendiri. Jadi ini dua benda yang tak ada. Jadi dua benda ni akan direalisasikan dengan lebih hebat lagi bila adanya negara Madinah. And jadi kita akan go through lah, kita simpan Badar tu nanti. Kita Badar tu dengan perang-perang kemudiannya di siri yang seterusnya. Jadi begitu saja perkongsian pada petang ini. Off sikit, banyak sangat cerita tu. Jadi mudah-mudahan siri seterusnya kita boleh ambil sikit yang hujung ni, recap balik dan kita sambung sehingga ke pembukaan Fathul Makkah. Jadi aku li hazaw wa astarud suruh lazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih doktor atas pembacaan itu tadi. Baiklah, semoga apa yang kita dapat daripada pembacaan itu kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Yang mana antara poin yang penting dalam konsep doktor pada petang ini yang saya dapat adalah perjalanan dakwah itu tidaklah satu perkara yang mudah, bukannya satu perkara yang senang. Kita bermula macam mana kita tengok Nabi bermula daripada kosong, and then daripada sini pun kita nampak ada penyesaan, ada pemulawan dan kena hijrah. Satu proses yang sukar, betul tak doktor? Satu dari ceritanya agak kompleks dan agak sukar untuk kita lalui dalam kehidupan kita seharian. Yang mana selain daripada itu, akidah merupakan satu perkara yang sangat-sangatlah kuat. Yang mana dalam akidah ini juga dapat membentukkan satu ukhuwah yang sangat-sangat erat dalam umat Islam sendiri. Yang mana tak sama macam sekarang lah. Seperti yang mana doktor sebutkan seperti tadi. Baiklah,
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Khair Razilan atas untuk meluangkan masa bersama-sama kami dan berkongsi sebanyak banyak ilmu yang telah Dr. sampaikan. Selepas itu, majlis juga merakamkan terima kasih kepada rakan strategi Aksara Taiping iaitu unit Jana Takwa MRSM Taiping, Amas Media, TNF Energy Sembilan Berhad dan Outpost Taiping. Baiklah, sekiranya tak ada apa-apa tambahan, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ikhlas. Allahumma wa bantuan. Baik, terima kasih doktor. Terima kasih Cikgu Aisyah. Terima kasih Azara. Dan terima kasih Ustaz Izhar kerana terima kasih Ustaz Izhar dan terima kasih rakan-rakan yang telah sedi untuk menghadiri perkongsian kita pada pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada esok hari dalam siri yang seterusnya. Taping jam sihat dengan speaker yang seterusnya, insyaAllah. Selamat berbuka, Doktor. Selamat berbuka. Terima kasih, Doktor.